Bacapres Ganjar Pranowo menghadiri kuliah kebangsaan yang digagas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia atau FISIP UI pada Senin 18 September. Adapun kuliah kebangsaan itu bertajuk Hendak Kemana Indonesia Kita, Gagasan, Pengalaman, dan Rancangan Para Pemimpin Masa Depan. Sebelum memberikan materi, mantan Gubernur Jawa Tengah itu menyapa para hadirin. Ganjar pun mengaku senang karena bisa hadir memenuhi undangan pihak FISIP UI. Ia juga berterima kasih kepada pihak FISIP UI yang telah mengundangnya. Pria berusia 54 tahun ini mengaku pernah dituduh akan datang pada tanggal tertentu untuk menghadiri acara kuliah kebangsaan di UI. Kemudian ia pun menegaskan bahwa tuduhan itu tidak benar adanya. Buktinya pada hari ini dia pun hadir untuk memberikan kuliah kebangsaan. Pantauan wartakotalive.com pada Senin 18 September, Ganjar hadir di lokasi pada sekitar pukul 8.50 waktu Indonesia bagian Barat. Mengenakan kemeja garis hitam dan putih, Ganjar hadir sambil menyapa para mahasiswa yang langsung disambut dengan teriakan histeris. Ganjar pun langsung foto bersama para dosen dan salaman dengan mahasiswa yang hadir. Sesekali ia pun bercengkrama dengan para mahasiswa tersebut. Kuliah kebangsaan di sesi pertama sebelumnya menghadirkan Anies Baswedan sebagai pembicaranya. Sementara itu kuliah kebangsaan berikutnya akan digelar pada hari ini Senin 18 September dengan menghadirkan Ganjar Pranowo, dan kemudian FISIP UI juga akan mengundang Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto. Pak, ini dapat duduk. FISIP UI yang mengundang saya, yang pertama saya minta maaf karena pernah saya dituduh akan datang pada tanggal tertentu dan tuduhan itu keliru ternyata, karena saya baru bisa datang pada hari ini. Jadi saya minta maaf dan saya senang bisa bertemu dengan keluarga saya di mana saya pernah dimayungi. Pak, hadirin dapat duduk dengan tenang agar acara kita dapat segera berlangsung.